Hello geng, selamat datang lagi ke YouTube channel Zuiizz. Hari ni jika korang nampak, kita akan posting satu lagi drone daripada GERAK, iaitu GERAK Phantom. Video sebelum ni kita pernah unboxing drone daripada IMAX, iaitu IMAX Hawk Pro 6S. Ini drone dia, ini IMAX Hawk Pro 6S. And hari ni kita akan unbox GERAK Phantom. GERAK ni saya beli sebab untuk training je. Ini terlalu besar. So yang ni mini punya drone, kita akan buat untuk training lah. Nak terbang sahaja je kan. Drone ni kita bawa dulu. Sekarang kita pakai dekat GERAK Phantom ni. Kotak dia kecil gila bandingkan dengan IMAX Hawk Pro. Sebab barang dia pun kecil. Kotak dia depan ni ada tulis GERAK High Quality Quadcopter. Sebelah sini dia ada bagi QR Code, Facebook, official website dengan Instagram dia. Sebelah sini ada tulis Phantom. Bawah ni ada tulis Finish. Tak tahu kenapa nak letak Finish. And dia tulis sini Made in China. So kita buka tu. Okay, so kotak dia simple gila. And dalam ni, bekal kau akan nampak drone. Drone dia tak adalah protektif sangat. Dia bagi dalam plastik macam ni je. Dalam kotak ni dia ada foam kanan kiri dia untuk protect barang lah. Okay, kotak dia memang simple lah nak bandingkan dengan IMAX Hawk Pro 6S. Lepas tu, dalam ni dia ada bagi ni. Okay, kita buka jap. Dalam ni dia ada bagi ni. Ini foam untuk letak dekat dia punya drone ni untuk protect lah kalau nak landing ke apa kan. So benda ni tak ada harga tau. So kalau korang landing, dia memang terus akan jatuh je. So dia bagi ni foam untuk protect. Lepas tu dalam ni dia ada bagi. Okay, dia ada bagi strap. Strap ni untuk strap bateri. Kalau IMAX Hawk Pro 6S ni, dia memang dah gabung lah kat bawah ni. Bawah ni memang dia bagi strap lah. Tapi ini dia bagi asing. So kau kena pasang sendirilah. Lepas tu dia ada bagi macam ada tube sini. Apa sih tube ni untuk apa? Lepas tu dia ada bersetul Allen key. Allen key ni kecil gila. So dalam ni dah habis dah kosong. Bawah. Dalam ni dia ada bagi juga propeller. Okay, propeller dia kecil je. Okay, ni propeller dia, propeller hanya ada dua sayap je. Dua kipas itu, dua blade. Kalau nak bandingkan dengan IMAX Hawk Pro 6S, dia ada tiga blade. Tapi benda ni pun kecil kan, so dua blade dah. Benda ni dah boleh terbang dah. Dalam ni semua propeller. Dia ada bagi dua set propeller. So kalau satu set pecah ke, patah kan, so korang boleh pakai satu lagi. Dalam ni, okay, macam biasa lah. Instruction. Dia ada bagi manual. Ini semua produk kan ada manual. Lepas tu dia ada bagi stiker GERAK. Stiker. So kalau korang suka tampal, tampal lah kalau mana korang nak. And dalam ni dia ada bagi ni, ubat nyamuk. Dan dia ada bagi kad. Ni kad untuk apa ni? Oh, dia ada bagi kad kalau ada masalah ke untuk boleh contact dia lah. GERAK punya kad. So, nak kita simpan balik sembarang ni. Kita akan fokus dekat dia punya drone dulu lah. Simpan. Okay, tak apa-apa dulu. Okay, so now ni drone dia. Dia balik dalam plastik je. Okay, kita dah buka dah drone dia. Ini dia punya drone dia. Sangat kecil je kan. Kau boleh letak dalam tangan je. Kau nak bandingkan dengan IMAX Hawk Pro 6S. Ini IMAX. And ini GERAK. Memang kecil gila tu. So ini kalau kau nak masuk celah-celah pokok kan, Memang lepas lah benda ni. Nampak? Beza tangan ni dengan tangan ni. Memang kecil lah. Ini mini quadcopter lah. Tapi orang panggil ni toothpick. Okay, first kali kita akan tengok dia punya body dia. Body untuk GERAK Phantom ni full carbon fiber. Sama macam IMAX Hawk Pro. Kalau korang boleh nampak, dia punya tekstur dia memang ada tekstur carbon fiber. And wiring pun kemas. Dia dah letak strap dekat dia punya body dia semua. Lepas tu, part paling penting, dia punya motor. Dia menggunakan motor GERAK GEP GR1103. So motor dia ni biasa je lah. Sebab benda ni pun kecil je, so tak lah kuat mana. Lepas tu, walaupun benda ni kecil, tapi dia still ada kamera. Macam IMAX Hawk Pro 6S juga, dia gunakan kamera Kydex. Kalau IMAX dia gunakan Kydex Raten. Tapi untuk GERAK ni dia guna kamera Kydex EOS 2 FPV. Kamera ni taklah kecil sangat. Bukanlah untuk shoot cinematic punya video. Tapi dia punya kamera dia ni untuk FPV lah. Kalau korang perasan, orang main racing drone ni dia akan pakai goggle lah. So dia punya kamera dia untuk goggle tu nampak FPV lah kan. Lepas tu belakang ni dia ada satu antena. Ni antena untuk, okay, so belakang ni ada satu antena. Antena ni sambung dengan dia punya buat VTX dia. So maksudnya antena ni untuk korang guna kat korang punya goggle. So kalau korang ada FPV goggle, korang boleh pakai. And antena ni lah untuk bagi signal kat korang punya goggle. Lepas tu belakang ni pun dia ada antena lagi. Warna merah belakang ni, lepas tu ada dua antena. Sekejap. Saya rasa kan, tube dia ni untuk tutup antena dia lah. Kita dah buka sekejap tube dia ni. Okay, ni tube yang dia bagi tadi. Okay, kita dah buka. Sebab dia ada tube. Tube dia macam straw lah, straw. Mini straw. Biasa sambung belakang ni. Ya betul, nampak? Dia dah sambung.
So dia ada ekor ke? Okay. Ekor panjang tu. Jangan masuk situ lagi. Okey. Nampak? Dia macam kaki dia ni. Dia macam apa nama dia? Belalang. Ah, dia macam belalang dalam dia ni. So belakang ni yang dua ni, ini untuk korang punya controller korang. So nanti antena akan receive signal daripada korang punya controller lah. Sekejap, kita patah pasang tu. Dia punya tutup-tutup ni sekejap. So bila korang tutup-tutup ni, dia akan jadi kemas lah kan. Okay, dah, saya dah pasang semua dia punya tube-tube dia ni. Lepas tu, drone ni kecil tau. So bila dia kecil, dia ringan. And GERAK claim benda ni 51 gram saja. So memang ringan gila. Yalah, benda pun kecil kan, so takkanlah berat-berat. Okay, lepas tu, dia pasang dia punya flight stack dia. Kalau korang perasan, dekat dalam body dia ni ada 3 layer board. 3 layer board ni dipanggil flight stack. Board paling bawah ni, nama dia AC. Tengah-tengah tu yang korang nampak ada micro USB punya port tu, ini nama dia flight controller. And board yang atas sekali tu, nama dia VTX. Dia sama je macam iMac Solo Pro 6S. Dia ada ESC, flight controller dan juga VTX. VTX ni untuk hantar footage daripada kamera ke korang punya goggle. Maksudnya, walaupun benda ni kecil tapi berbisa kan, dia still boleh pakai goggle juga. Sama macam iMac Solo Pro 6S. And now, kita nak cerita pasal dia punya bateri dia. Okay, sebabkan benda ni kecil, dia tak boleh angkat bateri yang besar-besar. So, ada satu bateri. Bateri tak datang sama, saya beli asing. Bateri dia hanyalah 300mAh saja. Ni lipo bateri dah nak cerita. Lipo bateri je. And connector dia ni, dia menggunakan connector. And connector untuk bateri dia menggunakan connector XC30UM. So, nampak bateri dia sangat kecil. And bateri 300mAh saja, so benda ni tak boleh terbang lama sangat. Bateri dia satu ni mungkin tak dalam 3-4 minit je. Okey lah nak terbang main dekat taman-taman kan. Kalau korang lebih lama, korang flight dia takut bateri dia kembung. So kalau korang nak flight lama, better korang beli dalam 2-3 bateri ke. So boleh main lama lagi lah. And saya cakap tadi, kamera untuk GERAK ni dia tak cukup cantik untuk buat cinematic punya video. Jadi kalau korang nak shoot juga cinematic punya video, benda ni mampu untuk angkat action camera. Mungkin macam GoPro ke, DJI, mungkin Acron. So korang letak atas ni and dia mampu untuk angkat, tapi mungkin tak boleh tinggi sangat lah kot. Jadi saya rasa sampai sini dah video kali ini. Terima kasih banyak untuk penonton video. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye bye GERAK lu. Papa Roger.